Ah, istimewa. Sambil nunggu buka puasa, Mas. Hari ini saya akan sedikit review durian TG HVF MV Keryu Special. Ini produk dari Yoshikawa, tapi banyak yang nyebut ini produk Longteng, tapi sebenarnya sama aja sih ya. Ini secara spek spesifik detail dari fisiknya nanti saya kasih videonya yang jarak dekat. Nah, ini pertama kita bahas dari belakang dulu. Ini tutupnya ini originalnya sebenarnya bukan seperti ini, Mas. Nah, ini harusnya aluminium besi, tapi ini plastik. Terus ini juga masih ada seal karetnya. Fungsi dari seal karet ini kalau kita pakai untuk nyobok biar enggak gampang kemasukan air, jadi tetap enteng. Nah, terus ini sudah di custom dengan sistem mini zoom, jadi zoom bukan zoom tapi hanya untuk ganjel aja di bagian belakang biar kalau pas kita pakai disisakan dua ruas yang enggak kita enggak diolor itu ininya di bagian belakang itu enggak ubah-ubah, enggak kocak, jadi tetap kenceng, orang tutak-tutak gitu. Nah, terus untuk soal cat, saya rasa tidak ada istimewanya, sama seperti juran TG pada umumnya. Di sisi bagian belakang ini cat Dove, terus ada warna emas. Ini warnanya gradasi antara coklat dan emas, mirip seperti Yoshikawa ZE. Cuma yang ini Keryu GR. Kalau ini ada tulisan Cina, ini di Google Set, ini artinya puncak yang sangat sulit, tulisan Cina, tapi enggak tahu ya. Artinya ini aslinya apa, saya enggak tahu. Nah, untuk wrapping, ini kolongnya ini sudah di custom. Ini ada purusnya. Ini fungsinya juga untuk locking, Mas, untuk lock untuk kunci. Jadi biar ini enggak, nah ini bisa apa jenengane bisa kenceng. Ini kalau dipakai misalkan hanya 4 ruas di depan, yang ini disisakan 4 ruas lagi, ini dia enggak melorot ke bawah. Jadi kenceng. Nah, ini. Ini. Nah. Ini. Nah, ada beberapa sistem jasa, ada jasa ya. Jadi kolong wrapping itu ada yang sekalian setting, ada juga yang hanya kolong saja, ada juga yang dipurus, ada yang di model zoom itu tadi, zoom bisa di belakang atau zoom yang di depan. Itu biayanya jelas beda dengan yang custom kolong saja. Untuk bahan di sini secara spesifikasi tertulis bahan full karbon. Saya rasa cukup ringan untuk panjang di atas 5 meter. Nah, ini ruasnya ini sebenarnya spiral motifnya, tapi dia sudah dicat gradasi. Sini agak putih, ke atas agak emas, ke atasnya lagi sini semu-semu coklat. Semua ruas sama, sampai ke ruas paling ujung sama, warnanya semua sama. Jadi warnanya tidak beda, motif karbonnya juga sama, spiral glossy juga. Sampai ke ujungnya ini sudah karbon padat. Oke, untuk harga ternyata update-nya sekarang ada di harga antara 470 sampai 500 ribuan. Ini belum custom ya, Mas, tapi ya. Untuk ukuran 5 6-nya.
ya. Ini Yoshikawa, produk dari Litian, satu perusahaan. Yang sekelas dengan ini ada mungkin ya Mumujuri XTR yang sekelas. Sebenarnya aja dulu ada juga yang MDL, itu produk dari Litian juga. Di Litian itu banyak produk yang kelas high, jadi kelas premium, tegone laring-laring. Nah, kalau yang kelas ya standar-standar yang sering dipakai ya seperti Exori, Orca itu banyak, terus juga produk lain Oregon malah itu yang lebih paling banyak laku karena kelasnya ya standar lah. Kalau hanya dipakai untuk mancing, oke okay lah. Kalau TGT seperti ini biasanya dia dipakai untuk koleksi atau yang memang hobi. Jadi memang oh asli ini rapingin bule iwak, mau pengen mancing-mancingan, tapi keren-kerenan. Tapi ya ora apa-apa, didit didit dewe bebas. Gitu. Nanti kalau ada rezeki ya kita review yang memujuri XTR atau yang Poke mungkin ya, yang harganya itu laring-laring. Ini tegak punya orang mas, punya Mbah Ahmad Keri, ini tak review saja. Ini dari sana sudah customan. Saya kalau custom tegak yang harga segini samar mas, samar kalau tidak sesuai selera. Di jelek baik murah. Oke, untuk beratnya ini berat tanpa rel, jadi berat keseluruhan termasuk tulnya. Kita timbang 177 gram. Saya pikir ringan ya mas, karena ini ukuran 5,6 meter. 5 meter itu dulu. Mungkin kalau yang 4,5 ya sekitaran 120-an. Ya rata-rata hampir sama sih ya. Cuma yang membedakan antara TG premium dengan TG standar itu biasanya saat dipakai. Jadi kalau diolor semua gini, dipakai untuk mancing ini, antara beban belakang dan depan itu dia seimbang, jadi tidak berat di depan saja atau tidak berat di belakang saja, tapi seimbang. Dipakai ini rasanya itu enteng, meskipun berat secara keseluruhannya itu sama. Misalkan sama-sama 170 atau 180 gram, beratnya sama, tapi kalau pas dipakai mancing itu bisa jadi rasanya beda, lebih enak. Oke, kita akan coba cek actionnya, plus kita akan tes angkat beban. Angkat bebannya sama, gak usah berat-berat mas. Yang penting kita lihat lengkungannya aja di beban seberat 250 gram. 250 gram itu kalau sekilo berarti 4 kalinya ini. Jadi kalau ikan itu sekilo dapat 4 itu ya wis lumayan gede, paling enggak inilah setelapak. Dari telapak tangan. Lanjut. Untuk actionnya kita akan coba ini buka dulu. Sebenarnya joran dengan spek atau harga seberapapun itu kurang lebihnya actionnya sebenarnya hampir sama. Yang membedakan itu tadi yang saya katakan, kalau dipakai untuk mancing, saat untuk mancing itu bisa jadi berbeda rasanya. Nah, kayak ini. Ini meskipun panjangnya 5 meter lebih, dipakai ini masih enak. Kalau untuk actionnya, saya pikir dari belakang sampai ke depan, hampir semua duran itu mirip-mirip dan hampir-hampir sama. Cuma bedanya itu tadi, kalau di saat dipakai mancing itu rasanya enak. Seperti kelas-kelas Orca itu, Scorpio, Regal itu dipakai sudah enak. Terus kalau kita pakai mungkin sering ya, ada yang sering pakai tipe-tipe Oregon, Ogawa yang harga kisaran 100 ribuan itu beratnya mungkin kurang lebih sama, tapi saat dipakai mancing itu rasanya ada yang berat di ujung, ada yang actionnya itu lurusnya mungkin lurus ya, kalau dipakai kita untuk narik ikan ini bendingnya, lengkungannya itu bisa jadi beda, ada yang kelihatan lucu gitu, kayak lengkungnya kok wagu gitu. Nah, itulah fungsi dari setting TG itu seperti itu. Jadi saat dipakai mancing
lengkungannya itu jadi terlihat lebih bagus dari originalnya. Oke, kita cek actionnya, Mas. Nah, ini panjangnya 5,6 meter. Belum mentok, Mas. Oke, lempeng ya, Mas. Actionnya seperti ini. Kelihatan enggak ya? Kelihatan ya? Ini pangkal sampai ujung. Kelihatan ya, Mas? Oke, kita tes bendingnya, lengkungannya seperti apa. Dengan beban 250 gram, kurang lebih. Cek. Kita tes bebannya 250 gram. Wah. Nah, kelihatan toh, Mas? Ini lengkungannya seperti ini. Wis, mantap, Mas. Ih, botolnya kelihatan enggak? Terangkat ya. Lengkungannya seperti ini. Mantap. Ini tadi lupa harga update-nya, harga terbaru sekarang ada di kisaran antara 500 ribuan. Nah, ini kalau mungkin beli plus customanya mungkin ya bisa antara 600 atau 700 ribu lah, karena biaya untuk settingnya mungkin kurang lebihnya antara 100-150 setting dan wrapping. Ini ruasnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ada 11 ruas. Untuk panjang tertutupnya sekitar 60 sentian. Jadi tidak begitu panjang, juga tidak begitu pendek. Pas 60, ruas standar. 60. Dipakainya juga enak tadi. Ya, golarang. Oke, terima kasih yang sudah nonton videonya. Terima kasih supportnya. Selamat berbuka puasa bagi yang berpuasa. Yang tidak berpuasa, ya menghormati yang puasa. Yo, kita budal mancing. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.